jumpa kembali bersama dengan saya di channel Supri Tani. Kali ini kita akan bikin sebuah penelitian atau eksperimen lah tepatnya ya. Eksperimen percobaan menanam ayamnya ribut ya, betelur nih teman-teman. Eksperimen menanam kangkung yang dengan akar dengan dari biji. Nanti mana yang lebih cepat panen? Ini sudah saya siapkan. Ujungnya ini bisa kita sayur. Dan ini ada akarnya, ini bisa kita tanam. Nah, nanti mana yang lebih cepat, apakah dengan yang biji? Sudah siapkan biji. Kita mulai tanam ini, nanti perkembangannya seperti apa, mana yang lebih sebelahnya kita tanami dengan yang menggunakan biji nih teman-teman. Ini pertumbuhan setelah 5 hari. Ini yang dari batang ini kita tanam sudah tumbuh. Ini yang dari biji juga sudah tumbuh seperti ini. Kalau besarnya memang besar yang dari batang ini. Cuman kita lihat nanti perkembangannya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi sudah bisa panen ini. Kita usahakan 21 hari. Nah, kita lihat nanti di 21 hari ini apakah mereka sudah bisa dipanen. Anggap ini udah 1 minggu. Ini 6 hari atau 5 hari ya, hariran. 6 hari, belum ada 1 minggu ini. Tumbuhannya seperti ini. Kita berikan pupuk cair organik ini. Cara membuatnya mungkin bisa dilihat di video yang lain di channel Supri Tani. Kita semprotkan pupuk organik. Ini kangkung yang sudah usia 2 minggu. Kalau kita lihat yang dari biji ini daunnya kecil-kecil, sedangkan yang dari akar ini daunnya lebar-lebar dan sudah lebih tinggi dan batangnya besar. Nah, ternyata ada perbedaannya. Ini kangkung kita nih guys, ini yang dari batang ini kemarin. Nih dari batang itu malah tumbuhnya nih ada yang 2, ada yang 3. Nah, ini sudah tinggi-tinggi nih. Ini pas 3 minggu atau 21 hari sudah panen. Ini yang dari batang malah tinggi-tinggi. Jadi tinggi-tinggi dan daunnya besar-besar. Daunnya lebar-lebar. Luar biasa. Nah, sementara ini yang dari biji ya sudah segini sih, cuman daunnya lebih kecil dan batangnya juga lebih kecil. Tapi juga sudah bisa dipanen nih 21 hari. Jadi kangkung itu 21 hari sudah tinggi-tinggi nih. Nah, apalagi yang dari ini, yang dari batang ini luar biasa nih. Sampai segini. Nah, ini dari batang nih. Dari batang.
Oke, kita panen nanti kita sayur, guys. Mantap kan? Sengaja untuk memanennya kita tidak cabut ya, kita tinggalkan akarnya dan sedikit batangnya. Tujuannya nanti akan kita rawat kembali, kita tumbuhkan. Apakah lebih cepat atau lebih lama untuk pertumbuhannya? Oh iya, kesimpulannya menanam kangkung dari akar dengan menanam kangkung dari biji lebih cepat panen menanam kangkung dari akar. Jadi buat teman-teman yang belanja sayur di pasar, sebaiknya akarnya jangan dibuang, bisa kita tanam daripada kita menanam tanam, dari biji. Hasilnya lebih cepat. Satu ikat juga nih, tapi satu ikatnya panennya lebih besar dan lebih mantap. Nah, itu yang dari biji juga bisa dipanen sebetulnya. Tapi karena malam ini kita mau masak yang ini dulu, itu yang itu besok. Kemudian ini kita tinggalkan aja. Nah, ini ada sawinya ini juga. Masih sawi ya. Cuman tak pula kita tengok dari awal penanamannya. Nanti untuk sawi ini kita mau bikinkan dari awal penanaman sampai panen juga. Makanya ikuti terus channel kami ya teman-teman. Kita akan bikin penanaman ya, sayur-sayuran untuk juga buah-buahan. Kita usahakan mulai dari nanam sampai panen. Nah, ini kita biarkan aja, kita nanti kita rawat supaya nanti juga hasil tunasnya juga lebih bagus. Ini kita tunggu berapa lama, kalau yang tadi 21 hari.